Halo guys, ketemu lagi sama saya Chai Villa ya. Di sore hari ini saya bersama Bang Ade. Kita mereview satu villa lagi, Villa Strawberry. Sangat dingin dengan luas 2.500-an. Di belakang saya sudah terlihat kolam renang. Tuh, ya kan? Ya, kolam renang. Salam sehat teman-teman di tanggal 3 ya, hari Jumat. Saya nge-review. Kita lihat dulu di bagian sini. Di bagian luar nih ada kursi-kursi berjejer untuk menikmati view pegunungan Gunung Kasur. Ya. Di sebelah sini juga ada ruang outdoor buat meja makannya. Ya, kumpul-kumpul. Nah, sekarang kita masuk ruangan. Kita ke bagian ruangan karaoke dulu. Ruang karaoke. Tidak terlalu besar, tapi nyaman ya. Karena sudah dingin, kalau tidak terlalu besar akan terasa hangat. Apalagi dilengkapi dengan kopi, ya kan? Ada kacang-kacang rebus ya, yang panas-panas, yang hangat, pasti membuat suasana semakin asik dan hangat. Benar kan? Dan tersedia ada WiFi di sini. Ya. WiFi, ada speaker aktif. Speaker aktifnya 2 biji bisa USB. Oke. Untuk TV cukup besar. Ya, cukup besar ya. Lumayan. Nah, untuk kulkas ya, mau siapin es batu juga ada. Oke. Oh. Dingin-dingin masih pakai es batu ya. Waduh, benar luar biasa. Nah, meja dapur ada juga di sini nih. Ya. Oke. Kita lihat ruang tamu berikutnya. Teman-teman, nah ini ada satu ruang tamu lagi. Ini bisa dibilang khususnya ruang meeting ini kayaknya ya, sangat rapi. Oke, kita berganti ke sisi lain lagi guys. Nah, di bawah ada kamar mandi umum. Memang tiap kamar ada kamar mandinya, 6 kamar ya, kapasitas bisa sampai 30-40 orang. Oke, next. Baik, kita melihat bagian dalam. Bagian dalam kamar cukup besar. Cukup besar ya, mungkin 5x5-an ya. Tersedia free bed juga cukup untuk 25. Sudah tidak perlu sewa bed lagi. Aduh, enak ya, empuk. Ya, kayak hotel. Ada lemari. Tuh, bed covernya. Oke ya, rapi ya. Kita intip dulu kamar mandinya. Kamar mandi sangat bersih, wastafel, wah wangi sekali ya, bersih ya. Oke, tidak akan rugi ya. Tuh, pelayanan seperti hotel bintang 5, bersih. Oke, kita pindah lagi ke kamar lain ya. Kebetulan villanya 2 lantai ya. Di bawah satu kamar untuk orang tua, terus di atas ada 4, terus nanti seberang lagi ada 1. Kita lihat, kita kesini dulu. Nah, ini atasnya. Tiap kamar dilengkapi kamar mandi. Nah, ada free bed lagi nih, ya kan? Free bed buat berdua. Ya, kamar 5x5. Ya, sangat nyaman dan luas kamar.
lebih besar dari hotel lah kamarnya ya. Kamar mandi dalamnya bersih, water heater tiap kamar mandi ada, jadi tidak usah khawatir ya kalau tidak ada air dingin, tidak ada air panas, anak kedinginan ya, ini tidak ya, sangat praktis tersedia. Untuk kamar yang satunya lagi kita kupas semua, kamar mandi dalam bersih ya, ini karena memang sangat diprioritaskan kebersihannya buat teman-teman yang sudah mengeluarkan banyak biaya untuk datang ke villa, mengajak keluarga berkumpul-kumpul untuk santai, untuk berhiburan, untuk bersenang-senang, ya kan? Itulah yang bisa kita kasih supaya puas. Nah, kamar sebelahnya lagi masih di atas. Ini mungkin bisa dibilang kamar utama. Ada free bed juga ya. Coba, enak sekali guys. Kita intip-intip tuh. Langsung pemandangannya gunung kasur. Ya. Oke. Kamar mandi tetap sama. Jadi yang kumpul keluarga yang merasa tidak adil, ini sangat adil. Tidak ada yang dibeda-bedain ya. Water heater ada semua. Oke, next. Kamar berikutnya. Ya. Extra bednya beda-beda ya. Berarti kamarnya beda ya. Bisa dilihat ya. Nah, ini juga ada view gunung. Lebih kelihatan lagi ini view gunung. Ya. Dingin sekali guys. Ada tempat main anak-anak, ada ayunannya. Ya. Kamar mandinya. Oke, sebentar aja ya. Baik teman-teman sahabat, kita keluar dari kamar di lantai 2, masih bisa menikmati view ya, ada gang-gang ya. View kolam, pemukiman ya kelihatan ya. Ada tempat duduk santai lagi tuh. Ada gunung lagi di situ. Nah, ini ruang indoor. Bebas ya. Mau BBQ, mau main badminton, mau ada acara keluarga, outbound. Bisa banget, guys. Oke ya, sangat lengkap ya. Di mana lagi kalau bukan di Chai Villa. Oke ya, guys. Kita lihat lagi ya. Ikutin saya terus ya. Kita ke bagian tempat titik kumpul bersama keluarga untuk mengekspresikan sebagai bentuk kebersamaan keluarga dengan acara-acara yang sudah direncanakan, di planning dari bulan ke bulan ya kan, dari hari-hari ke hari. Ini dia ya, sangat nyaman dan luas ya. Tersedia meja pingpong, bisa digeser kalau ada acara. Oke. Ya, di belakang ya. Nyaman, ini juga villa di sini. Jadi tidak terganggu. Ya. Ruang terbuka. Oh iya, di sini ada meja makan juga. Kebetulan di sini dapur ya, walaupun kecil tapi sangat praktis. Oke. Di samping dapur ada mesin laundry. Oke. Baik teman-teman sahabat, dimanapun berada selalu sehat ya, baru bisa
liburan ya. Ini parkiran bisa masuk belasan mobil dari ujung pintu sampai ke ujung pintu sini yang mengarah ke arah indoor buat acara keluarga. Itu Pak Ade tuh sangat telaten. Oke, kita ke bagian kamar utama yang ada ruang tamunya ya. Mari kita lihat terus, jangan bosan ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan diajukan biar bisa paham. Oke guys, kita keliling kolam renang aja ya. Ini masih berantakan, belum dibersihin, tapi sekali tamu check-in semua tuntas, puas dan teratasi. Kolam renang, ada tempat permainan anak-anak, bisa dengar suara gemerit, suara air ya, sangat perfect ya, bersahabat dengan alam. Baik teman-teman, tetap jaga kesehatan, jaga imun tubuh di masa-masa sekarang rentan dengan penyakit ya. Penyakit apa? Penyakit stres. Memang harus banyak liburan biar stres hilang. Penyakit apapun akan menjauh, akan menghilang. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah.